Hasil pengintaian petugas kepolisian dalam 3 hari terakhir terhadap aksi komplotan pencuri yang kerap meresahkan warga di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek, akhirnya membuahkan hasil. 1 dari 3 orang tersangka berhasil dibekuk tim Satreskrim Polresta Padang di sebuah rumah kontrakan di kawasan tersebut. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa laptop dan HP hasil curian. Salah seorang tersangka yang merupakan otak dari komplotan pencuri ini berhasil dibekuk di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Minggu petang. Tersangka berinisial DG yang merupakan warga Nias ini dibekuk tanpa melakukan perlawanan. Sejumlah petugas polisi berpakaian preman dari Satreskrim Polresta melakukan penggeledahan di rumah tersangka guna mencari barang bukti. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop dan 2 buah HP yang diduga sebagai barang curian. Tersangka mengaku telah menjual sebagian hasil jarahannya dari 17 TKP aksi pengungkapan rumah yang kedapatan ditinggal oleh penghuninya di sejumlah kawasan di Kecamatan Lubek. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk dilakukan proses pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, polisi telah mengantongi identitas 2 orang rekan tersangka yang saat ini dalam proses pengejaran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Telah diamankan 1 orang tersangka dengan inisial DG, 30 tahun, yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan di daerah Pampangan. Dari tangan tersangka berhasil kita amankan 1 unit laptop dan 1 unit handphone Asus. Rumah ditinggal. Dan tersangka memasuki rumah itu dan menggasak isi rumah tersebut. Ini pencurian malam hari itu gimana? Pencurian malam hari dengan pasal 363, ancaman 7 tahun. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.